salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam MStar. Ceramah Dr. Mazah, cara Angelina Tan dalami Islam. Sabri Yunus pilih nama Aryani dalam tempoh 2 menit, maksudnya istri yang penyayang. Pelakon Angelina Tan banyak mendalami tentang agama Islam melalui video ceramah Dr. Mazah di internet. Disebabkan itu juga, suaminya yaitu pelakon dan pengarah tersohor Sabri Yunus 62 tahun berhajat agar pernikahan mereka disempurnakan oleh Dr. Mazah. Kata Sabri, dia dan istri bersyukur karena Dr. Mazah memberi persetujuan atas permintaan mereka setelah mendapat bantuan orang rakan. Malam majelis pernikahan itu dilakukan di kediaman mufti itu di Perlis. Saya banyak dedakan istri tentang agama Islam melalui video ceramah Dr. Mazah. Daripada situ dia mendalami ilmu agama. Jadi apa salahnya kalau saya mahu beliau menyempurnakan pernikahan kami? Angelina Tan peluk Islam pada 26 September lalu di Kelantan. Selepas Angelina memeluk Islam, saya nyatakan hasrat tersebut kepada seorang rakan dan alhamdulillah dia uruskan semua, katanya ketika dihubungi MStar pada Sabtu. Pada pagi Sabtu, Sabri dan Angelina atau nama Islamnya Ardini Angelina Tan bergelar suami istri dengan sekali lafaz. Bercakap tentang nama Ardini, Sabri memberitahu dia sendiri memilih nama tersebut hanya dalam tempoh 2 menit selepas istrinya sah melafazkan syahadah. Dia tahu tujuan kami berkawan rapat adalah untuk berkawin, jadi selepas peluk Islam kami tak tunggu lama bagi meneruskan pernikahan ini. Kami rancang majlis dalam masa singkat dan semuanya berlangsung dalam serba sederhana sahaja. Ardini itu saya sendiri yang pilih selepas pihak pejabat agama minta kami pilih satu nama untuk didaftarkan. Dalam tempoh 2 menit sahaja saya jumpa nama itu dan maksudnya adalah istri yang penyayang, ujarnya. Sekian info hari ini dari MStar Online.